Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel DM Manual Tech. Kali ini kita kedatangan motor Vario 150 yang tipe terbaru ya. Motor ini kendalanya suka belok-belok sendiri. Ya, setangnya itu seperti ingin belok sendiri, dikendarai tidak nyaman. Kendaraannya tidak nyaman untuk ibu-ibu ya. Ini pasti sangat sulit dikendalikan motornya, sangat berbahaya sekali. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan pada motor ini? Yuk simak videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan boleh silahkan di-share apabila bermanfaat. Yuk kita langsung ke videonya. Check it out. Ini ya, tuh berhenti di tengah ini. Ini menyebabkan setang untuk auto steer susah dikendalikan ya ini. Masalahnya ada di sini. Dulu kita harus membongkar cornernya terlebih dahulu supaya lebih jelas bagaimana keadaan cornernya. Yuk, mari kita bongkar langsung. Ini kondisinya ya. Yang bagian bawah sangat berkarat sekali. Lihat. Ya, guys, ya.
mekarat. Berkarat tapi masih bagus ini ya. Masih bagus. Itu kita hanya membersihkan saja, lalu kita ganti stempetnya saja. Dijamin akan enak dan nyaman kembali. Yuk, bersih ya Mas, dibersih. Kita bersihkan sampai bersih. Ini bagian-bagiannya masih rata ya, masih rata, masih bagus. Untuk itu kita bersihkan saja, kita hilangkan karatnya. Kita bersihkan. Ini sama gotri ya, pelor, gotri pelor. Kita bersihkan sampai noda-noda yang berkarat itu hilang. Masih bagus sekali ini, masih layak banget untuk dipakai lagi. Kemudian bagian yang sini juga bersihkan. Ini senjata kuno. Kemudian kita kasih ini stempet. Untuk kita merekomendasikan stempet yang tidak terlalu pekat ya. Kita cari yang lebih encer saja, kualitasnya yang sedang. Karena apa? Supaya gotri pelornya bisa bergulir dengan enteng. Kalau stempetnya terlalu pekat, itu gotri pelornya susah untuk berputar. Jadi kita merekomendasikan pakai stempet yang sedikit agak encer, jangan terlalu pekat. Kemudian kita langsung pasang kembali ya. Yuk, kita langsung pasang kembali. Enteng ya, tuh enteng sekali dan tidak pecah ya. Terus langsung kita pasang lagi dan kemudian kita tes.
Pak, ayo. Kita enteng sekali ya. Langsung kita tes saja. Selesai tutorial tentang pembenahan komstir Honda Vario 150 selesai dan berhasil sempurna. Ya, tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silakan di-share apabila bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.